Indonesia luar negeri kan? Iya. Dengan yang negaranya mau saya ingat. Iya. Ini pisangnya besar-besar sekali. Oh. Ini kemarin. Assalamualaikum sedulur, kembali lagi di channel Bajigur Porjo. Sekarang kita mau cooking food and kita akan membuat sebuah makanan unik dari luar negeri. Ya, di negara saya Indonesia. Oi. Jadi pertama-tama kita mau kita lihat langsung aja. Oke, selamat malam. Jumpa lagi tadi di intro sama Mas Febi. Itu Mas Febi yang sering punya ide-ide untuk masak dan ide-ide konten yang bagus. Salah. Ini mau bikin apa Mas ini? Pisang coklat. Ini dari luar negeri nih. Dari luar negeri. Indonesia luar negeri kan? Iya. Kan yang negaranya mau saya ingat. Iya. Ini pisangnya besar-besar sekali. Oh. Ini kemarin tuh dapat dari hutan. Panen kan? Dipanen semua kan? Ini pisang ini ada penelitiannya baik buat kesehatan, apalagi musim corona. Katanya tuh dia kandungannya dapat memperlambat penyebaran virus. Jadi insya Allah kita sambil membuat makanan sambil belajar hidup sehat. Ini apanya? Itu namanya kulit lumpia. Oh, ini ada kulit lumpianya. Oh, ini sudah jadi, tinggal kita nanti menggulung-gulung. Jadi ini kita belah menjadi 4 bagian. Kalau bisa 10. 4 bagian. 10 terlalu kecil, Bro. Ngirit, Mas. 4 bagian. Segede apa lagi? Gimana ya? Iya, Mas. Gimana ya? Gak bisa. Kotak-kotak lo. Hah? Tapi sampai lo di sisi-sisi kan gak bisa. Lagi tiba-tiba Iki om boleh sepiro.50 lembar. Banyak lah ya? Banyak sekali, sekali banyak. Saya mau kira-kira sini. Itu gak ketorong. Setting dulu. Mau dikasih langsung tidak? Sampai api-api. Ini belah jadi dua dulu. Oke, ini kita akan membungkus. Membungkus apa? Membungkus. Ini kita akan membungkus pisangnya. Oke. Ini adalah sebuah pisang. Ada coklatnya kita ini. Ini.
pisang loh. Jadi lu malah bikin. Oh, jadi caranya gini nih. Oh, dibelahkan ke pisang. Terus digulung. Cepatnya jadi keren guys. Keren sekali. Kita lihat di sini, ini adalah contoh coklat. Ini kalau bisa jadi nanti saya mau jual. Kita saya menjadi kita. Ini tanam tinggal goreng dan goreng. Nah ya rapi banget dong. Nah ini tadi picoknya sudah jadi, tapi warnanya ya gaul ini. Warnanya gaul. Kebanyakan susu guys, jadi warnanya hitam. Kan coklat kan? Iya, susunya kan coklat. Oh, susu kan? Coklat. Rasanya kita coba. Coklatnya nempel di lidah. Gimana cepet ngelak nih? Go. Nah, ini ditemani oleh teh hitam. Teh hitam. Oke lah, begitu tadi percakapan atau ngobrol-ngobrol malam kita hari ini. Oke guys. Jumpa lagi di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you.